Halo semuanya, salam jumpa, ketemu lagi kita di konten Ada Apa Hari Ini. Dan seperti biasa, untuk yang belum subscribe, subscribe dulu, tekan tombol like-nya dan tinggalkan komentar bijak. Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan. Kalau sudah, mari kita lanjut. Teman-teman netizen sebangsa tanah dan sebangsa air, apa kabar kalian hari ini? Tentu saja harapan saya kalian semua itu tetap menjaga semangat untuk tetap bertahan hidup dan menghidupi diri serta keluarga kalian. Amin. Nah, untuk episode kali ini langsung saya awali dengan kegiatan kampanye untuk kampanye apa? Kampanye satu kantung sampah setiap hari Spider-Man Pare-Pare mulai dari rumah. Halo semuanya, salam jumpa, ketemu lagi kita hari ini. Dan seperti biasa, kita akan mengumpulkan satu kantong sampah di area sini aja dulu ya. Karena di pantai lagi apa namanya? Lagi ada kegiatan kayaknya. Oke, jadi kita di sini dulu ya. Langsung aja kita kumpulkan satu kantong. Salam jumpa. Life's much more. All on schedule, but dead's forever. I send my condolences to the side of the drive. Some say I'm living in the moment, but I say motion. I ain't got no potion, but we can touch the sky. We are. Teman-teman, untuk melakukan perubahan itu memang bisa sih sebenarnya di sekitar rumah aja. Karena biasa kan angin itu, walaupun sebenarnya kita menjaga rumah kita tetap bersih, biasanya angin itu membawa sampah. Ada plastik apa segala macamnya. Nah, itu juga bisa kita kumpulkan. Ini ada kalencet lagi. Mari mulai dari rumah pokoknya ya. Mari kita lanjut. Satu kantong sepertinya cukup. Terima kasih untuk kalian yang terus membantu kita membagikan postingan-postingan kita, baik di YouTube, di Instagram,
di Facebook, pokoknya dimanapun. Terima kasih karena itu sangat membantu kita. Sampai ketemu besok, salam jumpa. Setelah aksi satu kantung sampah bersama Spider-Man Pare-Pare kelar, teman-teman, berikutnya saya ajak kalian menuju area mati rotasi. Nah, soalnya nih, ada beberapa netizen yang katanya penasaran dengan pembangunan masjid terapung Habibie di area ini. Dan langsung saja kita menuju ke pantai mati rotasi. Jadi teman-teman, beberapa netizen itu ya meminta saya untuk jalan-jalan ke lokasi pembangunan, rencana pembangunan masjid Habibie di Mati Rotasi ini. Aduh, agak becek. Jadi kita turun ke pantai dan melihat nih, seperti ini nih kondisinya. Yuk kita lihat. Seperti yang kalian lihat teman-teman, untuk saat ini tahap pertama pengerjaannya masih berupa penimbunan lahan yang rencananya akan dibangunkan masjid nih. Konon masjid ini bakal terapung nih teman-teman. Saya sendiri penasaran kira-kira terapungnya itu modelnya bagaimana ya. Menurut informasi yang kita temukan di sulsel1.com, masjid terapung ini bakal jadi satu paket dengan rest area dan juga mati rotasi water park. Keren banget kan teman-teman? Wow, saya sudah lihat maketnya sih, itu keren banget kelihatannya. Masih dari sulsel1.com, pembangunan masjid terapung ini itu dianggarkan melalui dana insentif daerah sebesar 30 miliar rupiah teman-teman. Dan diproyeksikan sebagai masjid termegah di Sulawesi Selatan. Wow, harapannya sih untuk memperkuat identitas Pare-Pare sebagai kota santri dan kota ulama. Dan nantinya akan menjadi daya tarik wisata bagi warga luar daerah. Dan tentu saja meningkatkan roda perekonomian masyarakat. Nah, itu menurut pemerintah Kota Pare-Pare. Jadi teman-teman, masjid terapung ini nantinya dibangun 80 meter dari pesisir ke laut ya. Dan dijadwalkan bakal selesai tahun ini. Wow, luar biasa banget ya teman-teman ya. Mudah-mudahan tahun baru nanti kita bisa udah mencoba, bisa mencoba masjidnya lah.
puas menikmati suasana di Pantai Mati Rotasi, teman-teman, selanjutnya saya ajak kalian nongkrong dulu, dan pilihan kita kali ini adalah pohon kopi yang lokasinya berada di depan kantor PT Pelni. Ini tidak jauh dari Rujak Wali Kota Parepare. Makan kebab durian dan juga pancake durian yang benar-benar luar biasa. Selanjutnya saya mengajak kalian melihat proses evakuasi dari tim damkar yang luar biasa banget malam ini. Jadi ceritanya begini loh teman-teman, ini ada seorang ibu-ibu yang cincin di jarinya kagak bisa keluar nih. Nah akhirnya mereka itu minta tolong sama om damkarnya untuk melepas cincinnya dari jari yang mulai membengkak. Nah teman-teman, tim damkar ini memang tim penyelamat yang luar biasa nih. Om Palung juga terlihat sangat serius di sini untuk melepas cincin yang ada di jari ibu ini. Dan setelah berusaha beberapa menit, akhirnya cincin ini pun berhasil dilepas. Wow, terima kasih Om Damkar yang luar biasa. Baik,
kawan-kawan luar biasa, sepertinya untuk episode kali ini cukup. Sekian dulu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian pada channel ini. Sampai ketemu besok dan salam jumpa.